Hadiah apa? Cuma saya dan juga adik-adik kan yang tahu. Bagi apa? Bagi mana? Bagi apa? Nah, nak bagi nama apa? Banci. 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 Ha, Banci ni kan? Banci kecil. Ha, Banci kecil lah. Ha, aku kecil kecil lah. Okey. Jadi soalan dia senang tanya Banci. Ha, di mana agak detik-detik jumpa dengan Kak Cik ni? Macam tu, detik pula jumpa dekat mana? Jumpa dalam WhatsApp ke? Berhenti ni lah ni, Kak Cik ni jalan dulu. Haa, ini tadi ada. Haa, nak tahu kat mana jumpa? Dalam WhatsApp ke, tempat kerja ke, dalam mimpi ke apa ke? Jumpa kat mana? Game online. Ya? Game online. Game online? Oh, hantu game ni? Nak main game tak apa? Game apa nak main mana-mana? PUBG. Ada orang turun jawab tu. Mesti game ada grup dah eh. Nah, dulu PUBG ke tu. Okey, dalam game lah. Jadi masa game tu macam mana? Sembang punya tu hati. Dia main game. Pilih. Ha? Ya, random lah. Haa. So, invite dia. So, main sama-sama. Masa tu, tak apa. Tak cakap apa pun. Haa. Nanti esok tu baru cakap sikit-sikit lama-lama tu kami tiba-tiba macam cik dia. Okey, dalam check dalam apa siapa yang mula dulu yang buka lagu hijau. Siapa yang murah? Siapa yang murah dulu? Cik murah? Haa, dengan ni yang murah. Dah check dulu. Haa, kita pergi lagu hijau lah. Ya lah. Bagi lagu hijau lah, kenapa mana? Okey. Jadi, berapa lama tempoh ada kesempatan tu? Lama apa lah perahu Pak Hidah tadi dengan kata sama isteri? Lelaki dia tu dalam 2-3 bulan tu lah sebelum kami laki dia. Oh, jadi masa menikah tu, jarak dia menikah? Kenalan hingga menikah? Ada 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun? Dua tahun lah. Dah okey lah, budak yang mata kenal semua satu budi lah. Okey, jadi dah bergerak seorang isteri ni. Lepas ni nanti boleh maju ke mana? Ada perancangan? Nak pergi Thailand? Pergi Thailand? Karabi? Tak tahu. Tak tahu. Oh, insyaAllah jadi mudahan mata semanggu lah. Impian yang boleh maju dulu. Entah ni boleh maju buat rumah ada apa. Ok. Jadi ada tak perancangan sebab ni untuk bakal-bakal anak soleh apa orang? 2, 4, 6, 10. Tak tahu ni. Tak tahu? InsyaAllah. Seorang tu dua. Tak sopan dua lah jadi lah. Ikut autonomi lah. Kalau ni ok, ok. Apa-apa kita hanya perancang lah. Semua Tuhan yang tentukan. Okey, jadi masa jumpa apa ni Acik eh? Kacik, masa jumpa Kacik mula-mula ada orang first dating kan? Bukan tengok dalam PUBG ke apa ke ke? Mesti tengok muka ada di mana-mana ada? 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 Kedai makan. Kedai makan kan? Kira main tak makan ni Aris? Atau pun dia makan kau lain dah? Dah, dia makan kedai makan lah. Okey, jadi masa first time jumpa Kak Cik ni, apa salah kira putih mawar dia? Yang dia jatuh hati tu? Putih, mata usah? Besok bintik, besok bantu? Ya, macam dari kita dah sekolah. Haa. So, Kak Cik tu pun memang suka lah pun. Tak tengok apa suka lah? Tak tengok orang apa suka? Tengok berapa? Tengok berapa? Ya okey, kenal lah. Tapi kenal tahu mana? Tak tahu kenal tahu mana? Bukan macam kenal pada buku apa pun dia macam dia peramah lah. Peramah lah? Dia cembang macam tu. Peramah ada mana lah? Orang apa, ikat itu lah. Oh, dia hati budi dia semua baik lah. Okey, alhamdulillah. Okey, jom ikat kecil lah. Okey, saya kecil lah tentang cik ni. Apa tarikan buta mawar dia? Dia jatuh hati?
Kucing video mancung telinga halui. Comel macam kucing. Okey, okey. Apa kata dia utama? Kecik. Yang dia cakap tadi. First time ni buat dah. Dia sudah boleh tak tarikan dah, apa tarikan dah. Dari segi fizikal, hati budi dia. Dah bina sama ke? Oi. Dia nyanyi yang lain lagi. Nyanyi Belena. Dia orang kerja apa dah. Tarikan dah seorang, lain tak? Haa? Tak sabar lah. Habis tu first time jumpa pelan makan tu. Kan dah dapat tekat di mana-mana. Haa? Oh, suka sebelah dah. Tak tengok awak dengan sorak pun dah jatuh hati kita. Haa? Tengok ayat sorak sama power lah ni. Okey. Jadi selepas dengar isteri dan suami ni, apakah impian atau matlamat untuk membina sebuah keluarga dengan acik ni? Untuk masa depan. Ada tak? Impian, hasrat. Saya tak biar kat cik senang. Kau cik nak boleh kerja semua apa kan? Nah, apa impian, hasrat? Nak nak 10? Haa, pun tak tahu lah. Nah, dekat cik mana dah dengar. Nanti rekod nak masuk. Haa. Oh, bahagia hingga ke akhir harian lah. Haa, ingat tu. Ingat sampai mati tu. Haa. Ya, okay, itu harapan seorang isteri untuk suami. Okey, jadi terima kasih. Itu sajalah kisah soalan saya. Jalankan mata adik-adik kita pun faham juga tentang keadaan perhubungan pengantin kita pada hari ini. Jadi saya dan juga adik Ozwa sini ingin ucapkan selamat pengantin baru. Hotel zaman sekarang ni penuh cabaran. Jadi hotel jika ada apa-apa masalah, jangan gaduh-gaduh. Bawa bincang elok lah. Kita ada ahli keluarga, kita ada ibu dan ayah. Bawa bincang elok. Okey, jadi sekian. Terima kasih. Selamat pengantin baru. Dan selamat berbulan madu.